Balik lagi ke channel aku, Dirma Oktaviani. Kali ini aku ditemenin sama saudara aku. Hai. Kita mau review hadiah giveaway. Ini hadiah khusus tas ya. Untuk giveaway ini aku udah ikut mulai Februari kemarin. Dan ini hadiah tas yang aku dapat selama giveaway. Ada 7 tas dapat dari Instagram gratis. Oke, yang pertama di review. Oh iya, kenalin ya, ini namanya siapa? Ayo, Farah. Tuh. Farah ini sepupu aku. Ini anaknya tante aku yang biasanya ngomong si kembar. Iya. Dan sekarang dia lagi tidur, guys. Oke, ini yang pertama. Ini tas yang pertama ya. Tas ini bahannya kulit sintetis. Ini kayak tas pesta gitu, ada tali panjangnya kayak gini. Ini hadiah pertama giveaway aku. Yang pesertanya cuma 5 orang aja. Jadi kalau ikut giveaway, tipsnya ikut yang pesertanya dikit, pasti menang. Itu guys, tips pertama, cari peserta yang dikit. Kalau mau ikutan giveaway biar langsung dapet kayak ini nih. Ini dalamnya kayak gini, ada resletingnya. Jadi ini meskipun tas gratisan tapi bagus banget nih bahannya. Cocok buat untuk kondangan, acara-acara resmi. Gimana menurutmu? Ya guys, ini enggak semata-mata cuman hadiah yang ya cuman gitu doang. Enggak guys, ini tuh bener-bener kayak berkualitas lah ya untuk hadiah. Bukan hanya bohongan kayak gitu. Oke, lanjut ke tas yang kedua. Next. Tas yang kedua itu tasnya buat apa ya, hangout gitu ya, ke mall-mall atau kemana. Ini sling bag, ada tali panjangnya juga. Ini bahannya juga kulit sintetis. Nah, dalamnya seperti ini. Cocok banget buat remaja-remaja ini ya, yang nggak punya duit tapi pengen banget tas ini ya, gitu kan. Ikutan aja giveaway iya. Di Instagram. Jangan lupa di follow Instagram aku. Dan Instagramnya ya, ayo Farah di bawah ini nanti ya. Jangan lupa guys, subscribe juga ya. Oke, lanjut tas ketiga. Tas ketiga ini tas cowok nih. Ini aku dapetin buat suami aku. Ini wow. Namanya apa ini? Waist bag. Yeah. Waist bag yang buat gini nih. Nah, buat cowok-cowok nih. Ini kurang lebih harganya 100 ribuan loh, kayak gini. Dan ini didapat bahannya bagus cuma-cuma banget. Cuma-cuma guys. Dan ini aku dapet cuman ikutan kuis aja, jawabin story. Emang giveaway itu jangan disepelein loh ya. Oke, kita buka dalamnya. Nah, dalamnya kayak gini. Ini kayak parasit gitu, jadi anti air. Ini juga bahannya kanvas, tebel banget. Cocok banget deh buat kalian yang ini, anak-anak muda. Ini aku dapetin cuma-cuma, meskipun harganya 100 ribu. Oke, next. Next. Tas ketiga. Wow. Masih kebungkus. Karena tas... Guys, kebungkus. Tas semuanya ini belum pernah aku pakai, jadi aku review dulu. Nih guys, bahannya kayak kulit gitu ya. Kulit ada teksturnya. Iya. Yeah. Nih ada teksturnya. Baunya masih baru guys. Ada tali panjangnya juga, dan dalamnya seperti ini. Ini juga dapat giveaway nih, ini bahannya kayak gini. Jadi giveaway itu bukan cuma hadiah jelek dikasihkan, hadiah yang gak laku, yang reject atau bahan reject terus dibuat hadiah gitu, enggak ya. Ini buktinya aku dapet yang bagus-bagus banget. Lanjut tas keempat. Wow. Tas keempat tas ini tahu dong. Lima dong. Oh iya kah? Lima. Oh iya, kelima. Kelima. Ini tas kayak rajutan gitu ya. Rajut. Ini rajut. Rotan. Oh iya, anyam ya. Apa sih? Ini tas rotan yang hits masa kini, yang kekinian banget. Ya, ini harganya bisa sampai 150 ribu nih. Nih.
Hanya aku cuma dapat cuma-cuma aja ikutan giveaway. Ini bagus banget guys, coba dirubah. Dalamnya kayak gini. Ini tanpa translating. Unik guys. Yes. Kalau mau yang unik-unik juga nih ya, bisa nih. Lucu banget. Nih, bahannya rotan bagus banget, nih, kuat banget. Lanjut tas ke 7. Iya, 7. Kali ke-6. 6. Ke-6. Gak bisa ngitung. Ini tas ke-6. Aduh, cantik banget kan. Ini sih gak dapet full gratis. Ceritanya aku dapet voucher 50.000. Terus aku tukerin voucher ini dengan tas ini. Tas ini harganya 95.000. Jadi aku cuma nambah 45.000 aja. Udah dapet tas secantik ini. Nah, ini talinya rantai full ya. Full rantai. Nah, bisa dipendekin juga, bisa panjangin. Full rantai, rantainya aduh berat banget. Dalamnya seperti ini. Ini buat kondangan-kondangan atau pergi-pergi ke mall nih cocok banget. Iya, cocok banget kayak sini. Ini bahannya sintetis juga. Tapi lucunya ini cetaknya kayak gini nih. Yang bikin aku suka dan detailnya kayak gini. Wow. Nah, ini tas ke-7. Ini polos nih. Iya, merek H&M ini. Sederhana, guys. Nih. Tapi H&M enggak tahu KW, enggak tahu asli ya. H&M-nya ini nih. Oh, ini masih baru banget, belum pernah pakai sama sekali. Jadi, aku review pertama kali untuk kalian ya. Dalamnya kayak gini, bahannya ini sintetis, tapi kayak ada kartonnya gitu, jadi tebel banget. Nih, gitu. Ini juga rantai, bukan deh. Bukan ini. Ada rantainya dikit nih. Iya. Tapi campur sama tali. Nah, itu dia review kita hari ini. Buat yang tanya, kok bisa dapetin tas gampang banget ya menangnya? Gimana dong tipsnya? Next video, aku kasih tips gimana cara menangin giveaway. Jangan kasih tau siapa-siapa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye!